Halo, pagi nih bosku. Ketemu lagi nih kita di channel YouTube saya. Kali ini kami habis buka toko nih. Jadi setelah beres-beres toko ya, sambil tunggu pembeli, kami nggak ada kerjaan ngisi ini nih. Jadi ngisiin pasir ke karung nih. Jadi kalau di daerah kami, pasir dijual karungan juga nih. Jadi satu karung pasir kasar ya, harganya Rp5.000 nih per karungnya. Jadi per karung yang 20 kg ya, kami jual Rp5.000 nih satu karung pasir. Pasir yang kami karungin ini pasir kasar nih. Jadi pasir yang enggak ada tanahnya. Jadi pasir ini bagus sekali nih. Jadi kalau kita ingin plester ya, terus kita ingin memasang batu, kayaknya cocok sekali nih pasir ini dicampur dengan semen. Nah bosku, pasir di daerah kami yang paling laku ya pasir kasar ini nih, sebab pasir kasar terbilang bersih, jadi nggak ada campuran tanahnya tuh. Jadi para konsumen kayaknya lebih menyukai pasir yang kasar ini nih karena lebih bersih. Terus katanya kalau diaduk bersama semen kayaknya lebih menyatu tuh pasir kasar ini. Pasir kasar ini kami belinya dari distributornya nih, jadi dari agennya. Biasanya di pinggir-pinggir Sungai Musi banyak sekali nih agen-agen pasir kasar ini. Nah, pasir kasar ini selain untuk memasang batu ya, terus untuk plester, banyak sekali nih fungsi-fungsinya. Biasanya dia seringkali untuk ditimbun nih. Tapi kalau yang untuk ditimbun, biasanya pasirnya pasir uruk nih. Jadi pasir yang rada jelek tuh, biasanya ada campuran-campuran tanahnya. Tapi kalau biasanya untuk memasang batu, pasir kasar ini kayaknya lebih disukai oleh konsumen nih. Nah, pasir kasar ini kami belinya satu dump truck nih. Biasanya satu dump truck 5 kubik nih. Jadi kami belinya harganya Rp450.000 nih. Nah, kalau kami jual biasanya satu mobil Grand Max nih, atau satu mobil L300 yang isinya satu kubik, biasanya kami jualnya Rp110.000 nih kalau di daerah kami. Pasir kasar ini diambilnya dari Sungai Musi nih. Jadi biasanya ya para agen-agen pasir yang di pinggir-pinggir Sungai Musi, biasanya dia pakai ponton nih, jadi pakai kapal untuk penyedot pasir nih dari Sungai Musi. Nah, kalau di Palembang biasanya pasir Sungai Musi ini sangat penting sekali nih, sebab dia berguna sekali bagi konsumen dalam membangun rumah ya, membangun hunian-hunian. Pokoknya pasir kasar dari Sungai Musi ini kayaknya sangat penting sekali nih. Nah, inilah bosku, pasir Sungai Musi. Semoga video kami yang singkat ini bermanfaat ya. Oh iya, jangan lupa nih subscribe ya. Terima kasih.